Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Pak Blangkon di acara BBS Bincang-Bincang Sore. Tentunya Pak Blangkon didampingi oleh host senior kita Bang Badia Sinaga. Selamat sore sahabat Lugas TV. Dan Wong Ganteng Sebanten. Selamat sore. Oke, sahabat Lugas TV, kali ini BBS dengan tema sejauh apa tugas dan fungsi Basarnas. Langsung saja kita hadirkan narasumber kita, Abang Ferry Krishna, Koordinator Basarnas Unit Siaga Merak. Sorry, Bang Ferry. Selamat sore. Oke. Sahabat Lugas TV, waktu berjalan terus. Langsung aja bola kita oper ke Bang Badia Sinaga. Silakan, Bang. Over, siap. Sahabat Lugas TV, selamat sore. Luar biasa seperti kata Pak Blangkon bahwa sore hari ini kita akan mencoba apa sih ini Basarnas, kan gitu ya. Mungkin sebagai masyarakat sudah tahu, mungkin sahabat Lugas TV ada yang juga belum tahu sejauh apa fungsi dan tugas daripada teman-teman Basarnas. Selamat sore, Bang. Selamat sore, Bang Naga. Waktu berjalan, Bang, ya. Agak telat kita nih, ya. Oke, Bang. Untuk pertama, silakan menyapa sahabat Lugas TV. Selamat sore, para penonton Lugas TV. Kita membahas apa itu Basarnas. Oh, begitu, Bang, luar biasa. Kita santai, Bang, ya. Oke. Bisa nggak dijelaskan, Bang Ferry, apa itu Basarnas, Bang? Oke, sahabat Lugas TV. Oke, ini untuk teman-teman atau masyarakat yang di luaran belum tahu Basarnas. Basarnas itu instansi pemerintah untuk saat ini LPNK, yaitu Lembaga Pemerintah Non-Kementerian. Yang bertugas untuk mencari dan menolong korban ya, yang membutuhkan jasa SAR, seperti itu, Bang Naga. Di bawah kementerian mungkin langsung ke presiden, ya, Bang, ya. Betul. Langsung ke presiden. Oke, sahabat Lugas TV, kita tanya lagi nih, ketika ada bencana di lingkungan masyarakat, boleh nggak langsung melapor, ada mekanisme atau seperti apa, Bang? Oke, untuk segi pelaporan, langsung saja hubungin call center kita di 115. 115, ada di bawah nanti. Di 115 itu biasanya terhubung ke pusat. Biasanya pusat, misalkan daerah mana yang ada musibah atau bencana yang membutuhkan jasa SAR, itu dihubungkan dengan daerah yang terdekat. Gitu. Tadi kan Abang bilang, Abang selaku koordinator siaga unit Merak. Betul. Mungkin sahabat Lugas TV hanya di Merak doang nih. Coba, Bang, bisa jelaskan nggak? Hanya di Merak aja atau masuk ke wilayah semua yang ada di pesisir pantai Cilegon? Nah, untuk kami yang di unit siaga Merak, kita wilayah kerjanya dari Cilegon itu dari Ciwandan sampai Salira. Luas juga, Mbak. Tentunya banyak personil kita tanya, Bang. Personilnya. Berapa, Bang, personilnya, Bang, untuk unit siaga Merak ini, Bang? Alhamdulillah cukup banyak, Bang Naga. Di unit siaga Merak ini cuma 4 personil. Luar biasa. 40 ya. 40 atau 4. 4. Waduh. Personil. 4 orang saja, Bang. Waduh, di mana nih, Bu? 4 kali, Bu. 4 tuh enaknya kalau ini apa main catur kan 2 grup itu. Jadi, Bang, minimalnya, maksimalnya berapa, Bang, kalau Abang lihat kalau daerah untuk daerah siaga Merak ini, Bang? Harusnya sih cukup banyak, Bang Naga, ya, karena gitu ya? ya kurang lebih 20 hingga 25 lah. Waduh, ini hanya berapa persen ya? Cuma 5% dari seluruh Indonesia. Apakah provinsi Banten doang yang cuma 4 orang? Enggak, di unit siaganya gitu ya? Iya. Yang paling sedikit gitu. Provinsi Banten di Cilegon. Di Cilegon. Maksudnya apa, di Cilegon doang paling 4 orang, di tempat lain berapa gitu? Iya, sama. Oh, untuk provinsi Banten itu setiap unit
4 orang. Oh, wow. Ada berapa unit nih di untuk Provinsi Banten? Ada 3 unit. Oke, artinya kalau di sini kan siaga, unit ya. Yeah. Kalau di atas unit apa itu, Pak? Pos. Yeah. Oh, yang ada di desa Keramat Watu kalau nggak salah. Oh, itu kantornya. Oh, itu kantor. Warga, iya. Oh, kalau posnya di Cilegon di mana? Untuk saat ini belum ada. Oh, untuk saat ini belum ada. Yeah. Oh, luar biasa. Ya mungkin gini, teman-teman juga nanya, waduh katanya kok cuma 4 doang, apakah saya bisa daftar? Boleh nih Bang, boleh. Gimana cara daftarnya itu, Bang Heri? Nah, ini untuk teman-teman penonton Lugas TV yang berminat atau ingin menjadi tim SAR, silahkan mendaftar ke kantor SAR Banten yang ada di depan Wulandira. Seperti itu. Amin. Itu ada lowongan atau gimana gitu, apa daftar aja? Nanti nunggu penerimaan lowongan CPNS. Biasanya bulan apa? Kalau tidak ada halangan biasanya ya sekitar bulan September. Wih, September, itu tahun depan pemirsa, tungguin aja September. Ya. Kalau abang lihat, untuk daerah Cilegon, minat masyarakat itu sejauh apa? Karena kami dapat informasi, Lugas TV, anggota Basarnas yang ada di Cilegon ini, tidak ada masyarakat asli orang Cilegon. Betul. Waduh. Abang lihat dari sisi apa nih Bang? Ada kendala apa Bang? Bisa nggak diceritakan Bang? Jadi gini Bang Naja. Saya pernah ngobrol sama teman-teman potensi. Mereka itu banyak berminat Bang. Iya. Tapi ada dua faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, mereka tidak tahu. Itu yang pertama. Kedua, dia tidak mau cari tahu. No. Nah, kebetulan di kami Basarnas sendiri itu sumber daya manusianya juga terbatas, Bang. Kalau untuk mereka semangat dia pengen coba masuk ikut bergabung di Basarnas. Mungkin informasinya saja yang belum sampai. Belum nyampe iya. Gitu. Makanya sahabat tugas sekarang alhamdulillah informasinya nyampe. Buat teman-teman ya tadi itu setiap September ya daftar banding kantor itu apa namanya? Banten. Iya. Banten. Ini Bang, ini lagi-lagi nih Bang. Ketika ada bencana di suatu daerah Bang, di wilayah Banten gitu, tentunya pasti ada beberapa instansi baik LSM, ormas yang memberikan bantuan berupa logistik segala macam. Kalau Abang lihat nih, jiwa dan semangat teman-teman masyarakat Banten khususnya ketika ada bencana, sudah cukupkah mereka untuk berbagi kepada teman-teman yang korban-korban bencana Bang, Abang melihatnya? Kalau saya pribadi melihatnya sudah bagus. Sudah Bang, bagus Bang ya? Karena tahun 2000... Contohnya ini ya, contoh. 2017 itu Indonesia itu urutan ketiga. Oh, ketika partisipasi. Ada bencana. Iya. Partisipasinya untuk membantu. Semangat untuk pencarian ya. Dan pertolongan itu urutan ketiga di bawah Kanada. Oh, ya. Luar biasa. Nah, saran saya untuk ke teman-teman di Lugas TV, kalau bisa jangan cuma logistik. Oh, iya. Apalagi nih Pak, kira-kira Pak? Ya, nanti kita terjun langsung. Oh! Rescue-nya. Nanti kita bisa bikin Bang Naga dan teman-teman Lugas TV Rescue kan lebih jos nanti. Selain logistik ya? Iya. Logistik. Yang dibutuhkan juga itu iya. Ya? Boleh tahu nggak sahabat Lugas TV apa itu? Logistik apa tadi? Potensi SAR. Potensi SAR artinya? Iya. Jadi potensi... Ikut terlibat? Iya, ikut terlibat. Ikut terjun langsung. Oh... Gitu, luar biasa. Ini sekarang ini pertanyaan ini Bang, menarik ini. Ketika ada bencana di laut dan di darat, iya. Abang selama sama teman-teman, risiko yang paling besar Bang, di darat atau di laut? Nah, kalau ini cukup susah sebenarnya. Karena di darat atau di laut, risikonya cukup tinggi semua sebenarnya Bang. Wow, kalau di darat? Risikonya apa itu? Contohnya kalau misalkan hilang di gunung. Oh, di gunung ya? Ya, oh, iya. Ya kalau kita salah jalan atau ini, ya nyasar, bisa hilang, bisa jatuh ke jurang. Tantangannya binatang buas? Nah, salah satunya. Oh. Kalau di laut, ya udah, lupa bernapas kalau di dalam air. Oh, gitu. Iya. Gitu. Apakah ini yang menjadi pertimbangan masyarakat? Waduh, bahaya juga ini ke laut. Makanya mereka nggak kurang minat lah untuk masuk Basarnas. Boleh lah kata-kata semangat gitu loh Bang. Ya saran saya untuk penonton Lugas TV tetap semangat. Jadi moto untuk tim SAR adalah yang pertama, jadilah
seorang rescuer, jangan sampai rescuer jadi korban. Oh, ngerti maksudnya? Ya. Jadi gini. Bisa dijelaskan, Bang? Penolong tetaplah penolong, iya. Jangan sampai penolong jadi korban. Oh, punya repot yang nolongin lagi. Nah, rata-rata kebanyakan yang wah saya sok jago gitu, penolong yang jadi korban. Wow, gitu, luar biasa. Iya itu. Luar biasa, Bu. Jadi ini lagi, Bang. Boleh nggak Abang ceritakan di mana aja Bang Ferry ini selama menjadi Basarnas bertugas sampai menjadi dipilih menjadi Kepala Unit Siaga Merak. Waduh, ini. Jadi kalau untuk tugas ini, abang-abang, saya pertama kali masuk Basarnas itu tahun 2010, Bang. 2010, ya. 11 tahun ya. Wow. Jadi waktu itu saya pendaftaran di Jakarta, Bang. Iya. Bang Blangkon, 2010 di Jakarta, 3 tahun saya di Jakarta, tepatnya di Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian saya Juni 2013 ya. Saya ditempatkan di Posar Sukabumi. Sukabumi. Ush, ya. Oh. Mungkin yang abang-abang tahu SPA Samudra Beach Hotel. Iya, iya, iya. Hotelnya Nyi Roro Kidul di situ. Oh, benar Sukabumi. Nah, itu di Sukabumi kurang lebih 5 tahun. Ush. 5 tahun. Tapi saya alhamdulillah ya enggak ketemu lah Nyi Roro. Alhamdulillah, Nyi Roronya nggak ketemu. Karena memang setahun itu dianya lagi liburan dulu, Bang. Kayaknya itu lagi. PPKM nggak diatur, Bang. Setelah habis Sukabumi kemana, Bang? Nah, Februari 2018 saya pindah tugas di Banten. Oh, di Banten. Jadi, alhamdulillah baru 3 tahun. Di Banten, sampai ke Posyara Merak ini, Bang. Ah, artinya sudah ada beberapa tempat yang dijalani, Bang. Betul. Tentunya ada suka duka. Iya. Apa pengalaman yang tidak bisa dilupakan kira-kira, Bang, selama bertugas di Basarnas, Bang? Wah, cukup banyak sih, Bang Naga. Yang jelas, kaitan yang terbaru saja, mungkin penonton Lugas TV juga tahu bahwa Januari tanggal 9, kemarin awal tahun. Awal tahun, ya. Ya, kita kejadian pesawat, iya, Sriwijaya. Iya. Alhamdulillah, saya terjun langsung. Wow. Dari Banten, saya berangkat langsung ke Pulau Seribu. Oh. Seperti itu, dengan ya kurang... dengan kurun waktu 12 hari. Ah, ini lagi menarik ini. Kalau di televisi, di medsos ataupun di pemberitaan selalu diadakan hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Iya, iya. Kan sahabat Lugas TV, kenapa ditentukan hari pertama, hari kedua? Ada SOP-nya nggak, Bang? Coba bisa dijelaskan, Bang. Oke. Okay. Hari pertama itu, Bang, ketika kejadian itu kita terima infonya. Nah, maksimal sesuai SOP kita 7 hari. Kecuali ada permintaan penambahan atau ada ditemukan tanda-tanda itu ada perpanjangan setelah 7 hari, begitu. Oh, jadi artinya kalau SOP-nya 7 hari, Bang? Betul. 7 hari ya? Iya. Oh, kalaupun ada tanda-tanda, maka ada penambahan ya? Betul. Makanya. Oh, begitu sahabat Lugas TV, iya. Ya? Karena kalau ada tanda-tanda bentar lagi disentih, waduh, sayang itu. Makanya tambahin 1-2 hari lagi. Iya. Oke, Pak Blangkon ada yang mau ditanyakan? Iya. Terus ini sudah lumayan lama juga ya, Bang Ferry ya. Siap. Itu kemarin waktu kejadian artis nyanyi di Anyer itu di hotel itu udah di sini belum? Sudah. Ikut terlibat dalam pencarian. Betul. Kebetulan kita poskonya ada di Kecamatan Labuan, Pak Blangkon. Dan sampai kita evakuasi istri dari vokalis Ivan Seventeen. Iya. Yang ditemukannya di bawah kolam renang tempat naruh kaporit seperti itu di bawah kolam renang, iya, bukan di laut ketemu. Bukan, jadi waktu itu lagi berenang dia. Infonya waktu itu dia lagi di bibir pantai. Oh, awal mulanya. Iya. Nah, dia ditemukan di bawah kolong tempat penyimpanan kaporit di kolam renang itu. Oh iya, itu ombak ya. Iya. Didorong. Wow, luar biasa. Iya. Jadi yang ditemukan para korban. Iya. Waduh, nggak takut atau gimana nih, Bang? Hah? Ya. Atau memang udah beban kerjaan atau? Kalau takut sih manusiawi, Bang. Oh, iya, yang iya. Jelas tanggung jawab ke kemanusiaan ini, korban jiwa itu yang utama bagi saya. Iya. Oh, luar biasa. Dan Basarnas juga tidak bekerja sendiri. Iya. Ada teman-teman potensi SAR yaitu sumber daya manusia yang telah membantu.
Contohnya salah satunya TNI Polri. Oh, itu potensial ya, ada BBBD, PMI, banyaklah teman-teman yang saya tidak sebutkan satu persatu dan mereka cukup membantu kita di lapangan sebenarnya. Ah, ini tadi Abang udah singgung ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Iya. Ah, setiap ada bencana pasti mereka ada dan juga Basarnas. Iya. Bisa enggak bedanya ini di mana gitu, Bang? Beda-beda tugas atau sama gitu, Bang? Iya. Secara aturan sudah berbeda dengan amanat undang-undang kalau di kami 29 tahun 2014. Jadi poinnya untuk penonton Ugas TV yang jelas kalau ada kehilangan atau butuh bantuan jasa SAR itu penonton di rumah jangan salah lapor. Jadi poinnya adalah ketika ada korban jiwa, silahkan lapornya ke kita. Ya, seperti itu. Sekecil apapun bencana. Betul. Jadi gitu Pak Bang Don, ketika ada korban jiwa, silakan melapor ke kita. Contohnya misalkan korban kecemplung di sumur, apa ya bahasa Bantennya ya? Ya, kecebur ya. Kecebur di sumur yang membutuhkan jasa. Sampai segitu juga Bang, sampai ke sumur juga. Iya. SAR juga. Iya. Oh, iya bukan masalah laut doang. Bukan laut ataupun Iya. Bahkan terakhir itu saya pernah, bukan manusia saja, hewan. Hewan segala macam. Oh iya? Iya. Oh. Kita pernah evakuasi kucing di dermaga 1 SD Puntra. Seperti itu ya, Pak. Kucing. Tapi katanya tadi harus ada korban dulu. Apa korban itu harus meninggal dulu apa gimana? Korban. Yang penting korban dulu gitu. Ada korban. Ada kejadian ya. Iya. Tidak harus meninggal atau hidup yang jelas ada korban mana? Oh ini menarik ini, baru saya tahu nih. Jadi artinya SOP-nya binatang juga Bang? Iya. Oh iya. Cuman di, binatang bernyawa Bang. Betul. Ya, biasa. Iya. Jangan jangan kayak kejadian kemarin. Udah mati ditanyain yang hidup kan bingung. Jadi sebenarnya kita sudah ke hewan juga, cuman mungkin dari segi pelaporan yang belum ada. Iya ya, tapi kalau SOP-nya sampai ke binatang. Betul. Nggak, ya, mereka tapi nggak tahu juga gitu loh Bang. Hewannya, melapor ke mana? Masyarakat. Oh masyarakat. Iya itu tadi ya kan. Artinya kalau contohnya nih, binatang kucing masuk ke sumur, mungkin masyarakat sekitar juga bisa mengambil atau apa atau melaporkan kan terlalu ribet atau apa gitu. Tapi kalau secara SOP boleh. Wow, luar biasa ini. Tapi kalau ada anak bebek kecemplung danau nggak perlu, bebek bisa berenang kecemplung. Kalau kucing liburan itu rekreasi itu. Oke Bang, untuk ini Bang, artinya pencegahan kita tahu industri Cilegon banyak. Dari sisi Basarnas ada nggak upaya atau langkah-langkah seperti sosialisasi untuk meminim bencana gitu? Ada nggak Bang sudah dilakukan? Untuk saat ini sudah Bang ada ya bencana. Sosialisasi bentuknya sudah berjalan. Bentuknya seperti apa tuh Bang? Jadi kita sosialisasi door to door yang jelas. Door to door. Ya karena apa kita keterbatasan anggota juga yang jelas. Kita gencar-gencarnya sosialisasi karena kaitan korban jiwa. Oh. Jangan sampai menimbulkan korban yang lebih banyak. Itu tujuannya awalnya. Karena di Cilegon sendiri banyak industri-industri yang kaitan korban jiwa. Kami dari Basarnas siap membantu. Oh. Gitu. Sudah ada arahan dari pusat atau seperti apa? Oh, betul. Luar biasa. Sahabat Ugas TV semakin menarik, masih ada mau tanya apa lagi nih masih ada waktu. Pak Blangko mau nanya itu, tadi ngomongnya banyak mau nanya. Karena abang kita ini cepat jawabnya, jadi mantap, jadi Ugas TV, tepat gitu. Iya, betul. Kira-kira apa? Gini Bang, Bang Gari, Basarnas maksudnya PNS. Betul. Pasti bergaji. Betul. Kerjanya kalau pas ada bencana kapanpun siap. Kalau nggak ada bencana ngapain aja kerjanya? Ini pertanyaan bagus Pak Blanko. Oke. Jadi selama tidak ada kejadian atau tidak ada operasi SAR, kita biasanya melakukan olahraga atau samapta seperti biasa. Jadi tiap Selasa Kamis kita olahraga dan ada refresh materi di hari Senin sama Rabu, tetap ada kegiatan. Nah, kalau ketika ada operasi SAR, ya sudah, itu yang kita
Di lapangan ya, 7 hari 7 hari kita di lapangan gitu Pak Mangga. Jadi yang nggak ada itu cuma liburan. Apa ada kali Pak? Nggak ada liburan, nggak ada. Nah alhamdulillah saya liburan itu Lebaran saja. Lebaran. Oh. Lebaran saja itu bukan pas Lebaran kita pulang, karena haram hukumnya. Oh, iya, iya, iya. Jadi kita standby atau punya posko siaga, misalkan Idul Fitri, siaga Idul Fitri, atau bentar lagi lah kita namanya siaga Nataru. Baru. Natal dan Tahun Baru itu kita standby. Makanya untuk liburan, kalaupun Lebaran, momennya setelah Lebaran, guys. Oke. Jadi Tahun Baru di saat orang merayakan kita jaga. Betul. Idul Fitri orang merayakan, Natal orang merayakan kita jaga. Betul. Pokoknya jangan bareng aja. Iya betul. Gak boleh deh pokoknya. Yang penting untuk masyarakat kita siap. Iya. Yang penting masyarakat aman, nyaman, kan tujuannya kita. Betul. Oke, Bang. Tadi kembali ke yang 4 personil tadi, Bang, ya. Untuk unit siaga Merak itu, Abang Ferry selaku koordinator, bagaimana cara abang untuk mengatasi ketika personel kita masih minim-minim? Apa yang abang buat bentuk ininya? Apa sipan atau seperti apa, Bang? Untuk sekarang yang sudah berjalan di unit siaga Merak, itu yang siaga 1 orang 24 siaga. Jam, Bang. Siaga. Oh, siaga 1 orang. Iya, yang siaga. Tapi yang sisanya standby. Standby. Iya, ada di pos gitu. Ya, tapi yang penanggung jawab untuk siaganya 1 orang 24 jam. Oke, untuk peralatan saat ini sudah mencukupi nggak, Bang? Untuk peralatan saat ini di unit ada peralatan air, ada peralatan di ketinggian, atau di kami nyebutnya hard high angle rescue technique, di alat-alat ketinggian atau mountaineering, itu ada ready. Artinya sudah mencukupi? Sudah mencukupi. Oke. Wow, luar biasa ini. Hubungan sekarang ini karena berada di unit siaga Merak, artinya hubungan sama pelayaran tentunya sejauh ini komunikasi seperti apa? Komunikasi ketika ada kejadian, pihak kapal ini melapor ke ASDP duluan, ke Kabastab, atau langsung ke Basarnas? Nah, untuk dari pihak pelayaran, perusahaan pelayaran saat ini, dulu mungkin kalau belum tahu kita, ya itu ke ASDP melapornya, Bang. Tapi untuk semakin kesini semakin tahu, bisa langsung lapor ke saya juga. Luar gitu. Biasa. Jadi percepatan informasi juga kita cepat juga evakuasi korbannya kan gitu. Selain kalau ada kejadian, ke Lugas TV juga nggak apa-apa, Bang. Boleh. Dikasih tahu, Bang. Boleh. Kalau bisa Lugas TV ikut pencarian. Gimana di laut, di gunung, Oke, sahabat Lugas TV, semakin menarik ternyata teman-teman kita dari Basarnas, khususnya unit siaga Merak ini sangat minim personil. Namun ini adalah menjadi tugas bersama pemerintah, khususnya negara, supaya ada penambahan lah, Bang, ya. Yang dibutuhkan minimal itu 25. Saat ini teman-teman kita berkecambuk, kerja keras lah ini, ya, untuk 4 orang. Mudah-mudahan kedepannya ada penambahan laba dari pihak pemerintah. Dan saya harap untuk Basarnas, untuk pemadam kebakaran dan lain-lain, itu jangan ada yang bekerja. Karena kalau sudah bekerja semua, waduh, berarti kan ada bahaya. Gitu. Betul. Mungkin nggak pernah bekerja gitu. Iya, betul. Kan aman gitu. Iya. Betul. Jadi kalau ketemu baju orang kayak gini di lapangan, pasti ada nih. Ada bencana ini. Jangan sampai ada baju orang. Betul. Luar biasa. Mungkin, Bang, pesan-pesan kepada masyarakat, Bang. Untuk masyarakat yang belum tahu apa itu Basarnas dan ingin melaporkan atau membutuhkan jasa SAR, silahkan lapor saja. Kalau di wilayah Cilegon ada unit siaga Merak di Dermaga 2 Gedung Bundar, atau kalau mau di kantor induk ada di depan Wisata Wulandira di Serang, atau kalau mau lebih simpel lagi bisa nelpon call center 115, itu yang di pusat, itu bebas pulsa. Silakan kalau yang masyarakat atau teman-teman penonton Lugas TV membutuhkan jasa SAR. Begitu, Bang. Oke. Mungkin tanggapan ke Lugas TV, Bang. Ini untuk Lugas TV, harapan saya semakin maju ke depannya. Amin. Untuk dari segi bencana musibah dapat membantu kita untuk
informasi ya. Informasi, percepatan informasi ya, salah satunya. Nah, kalau bisa Lugas TV ikut terlibat dalam pencarian amin dan pertolongan. Mudah-mudahan, Bang. Mudah-mudahan kita akan sinergitas lah. Iya, harus. Iya, wajib itu, Bang. Oke, sahabat Lugas TV, demikian bincang-bincang kita dengan Kepala Unit Koordinator Unit Siaga Merak Basarnas untuk sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat informasi ini kepada masyarakat Cilegon, khususnya sahabat Lugas TV, bahwa fungsi dan tugas sudah dijelaskan tadi, sudah kami tanya-tanya, dan pengalaman-pengalaman juga sudah kami tanya ke Bang Ferry selama dia bekerja di Basarnas. Serasa cukup emang ya, kita serahkan ke Pak Blangkon. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada, sudah kita dengar dan simak sama-sama perbincangan dengan narasumber kami, Bang Ferry dari Basarnas. Di sini Pak Blangkon hanya memetik beberapa benang merah. Dan sebelumnya tentunya perbincangan ini semoga menjadi pencerahan buat kita semua. Basarnas, hari raya, dia tidak di rumah, meninggalkan keluarganya. Itu sudah warna yang biasa. Tapi yang paling merah, saat orang lari dari bencana, Basarnas menghampiri bertaruhkan nyawa demi menyelamatkan nyawa. Sampai jumpa di sesi berikutnya.